Hai guys, assalamualaikum. Ketemu lagi bareng gua Maulana di episode What Is Your Reaction. Hai everyone, apa kabar kalian? Semoga kalian dalam kondisi sehat dan baik-baik saja tentunya ya. Dan tetap keep safety dan keep healthy juga pastinya. Kemarin gue dapat notifikasi untuk video terbarunya dari Unity. Berarti ini salah satu single terbaru sekaligus comebacknya Unity ya. Dengan judul lagu Baby. Baby, 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 oh nah. JB itu. Seneng banget karena bisa lihat untuk single terbaru mereka. Dan tentunya bagi kalian yang pengen nonton reaction aku sebelum-sebelumnya untuk Unity, kalian bisa cek di description karena gue udah ngasih linknya di sana semua ya. Dan tanpa panjang lebar, kita langsung aja mulai. Sekian apa lagu dari Baby ini. Let's say together. Oke, kita mulai bersama ya. Sekeren apa lagu Baby ini? Wow, keren banget ya visualnya. Oh, oke. Cerita manis kita jalani. Warna bagai pelangi. Semua mata pun meyakini kita bagai Romi dan Juli. Keren. Untuk liriknya seperti biasa ya, benar-benar keren banget liriknya, gue suka banget dari awal pertama gue reaction sama untuk yang Baby ini. Dan memang di sini kayak menceritakan tentang masa SMA ya. Gue harus banyak tarik nafas nih kalau udah menceritakan tentang SMA, karena suka kangen sama teman-teman, sahabat-sahabat masa SMA, karena sekarang udah kerja jadi susah banget ketemu ya. Yaudah, kita lanjut dulu deh. Ini kalau menurut gue untuk video klipnya benar-benar fresh banget ya, benar-benar fresh banget. Kalau menurut gue tuh kayak ala-ala drama gitu ya. Coba kenapa nggak kepikiran buat bikin dramanya ya? Keren tentunya. Mudah-mudahan sih nanti bikin juga ya. Ya guys, seperti yang gue bilang, kalau udah ceritain tentang SMA itu memang susah lepas banget ya, karena salah satu masa yang terindah itu menurut gue kayak ketika masa SMA lah. Apalagi kalau udah kayak pacaran atau lain sebagainya itu kayak udah mungkin kalau gue tuh kayak cinta pertama ya. Kalau gue cinta pertama tuh pas SMA sih, makanya agak sering kayak rindu gitu loh sama masa SMA. Susah banget kalau udah ngomongin SMA tuh. Oh, dia ceritanya ke Prancis. Wah, gue suka banget sama karakter suaranya dia. Oh, dia salah satunya yang rap nih dia. Okay. Jadi dari cerita ini si ceweknya mau ke Perancis, si cowoknya di Jakarta gitu kan. Tapi mereka pacaran pas LDR gitu. Nantinya LDR gitu ya. Tapi pas SMA ini ketika mereka pacaran tuh benar-benar mesra banget gitu, udah cocok banget gitu kan di pandangan orang lain. Wow, keren juga sih untuk kalau ceritanya ya. Guys, kalian punya masa apa nih ketika SMA? Maksudnya tuh kayak punya cerita apa tentang SMA? Bisa komentar juga di bawah nih. Kalau gue yang tadi gue bilang pertama
apa pacaran pertama kali. Maksudnya itu cinta pertama gue SMA. Udah gitu banyak perjuangan juga di SMA. Udah gitu banyak perlombaan juga di SMA, banyak sih. Pokoknya kalau udah ngomongin cerita SMA tuh gak bakal muat satu video deh kayaknya ya. Udah, kita lanjut lagi deh. Oke, okay, nice. Suaranya benar-benar lembut banget tadi. Okay lah. Kalian pacaran paling lama berapa tahun nih? Kalau udah mau pacaran, gue paling lama itu 1,5 tahun deh kayaknya. Kalau pas SMA tuh gue pernah pacaran cuma 3 hari doang. Lo bayangin gak? Kocak banget itu, serius ya, gue cuma 3 hari doang. Aduh parah. Aduh, cuma 3 hari. Udah gitu 3 bulan. Udah gitu baru yang paling panjang itu 1,3 deh. 1,5. 1 tahun 5 bulan gitu kalau gak salah. Aduh. Fresh banget, cocok banget buat kalian para SMA juga nih. Pasti yang sekarang baru mau masuk kuliah, pasti bakal kangen ya sama pacarnya yang udah dirintis dari SMA ya. Oh ya, kita cerita lagi ketika masa SMA, gue pacar apa tadi, cinta pertama, udah gitu penuh perjuangan karena gue jujur aja kalau masalah masuk SMA itu udah kayak bayar SPP sendiri, beli apa-apa sendiri, gue benar-benar berusaha banget. Itu salah satu kebanggaan juga sih tentunya ya. Udah gitu pokoknya semua tentang kegiatan sekolah, akomodasi sekolah gue biayain sendiri. Waktu itu gue jualan pulsa deh kalau nggak salah. Waktu itu kan pulsa tuh kayak benar-benar dibutuhin banget ya, dan gue bisa sampai lulus dengan hal tersebut, keren kan? Apa nih, apa cerita kalian ketika masa SMA? Bisa komentar ya, nggak melulu tentang cinta ataupun nggak melulu tentang pacaran, bisa tentang perjuangan atau perlombaan-perlombaan yang pernah kalian ikutin, bisa chat di bawah atau tulis di bawah ya. Lanjut dulu. Oho, oke. Sedih sih memang. Oh, ini kayak ininya ya, kayak lagi pembuatan gitu ya, proses pembuatan videonya ya. Ini ada cepet-cepetnya. Ah, salah. Oke. Oh, ternyata memang nggak mudah juga ya guys. Gue sih kayak, gue aja kayak apa, bikin video kayak gini tuh kayak beberapa kali tag, beberapa kali ngomong, udah ngomong ini kayaknya salah deh, gue ulang lagi dari awal, kayak gitu-gitu loh. Dan di sini juga ada ternyata, keren sih. Oke, wow. Wow, udah kayak apa thumbnail judul-judul Korea banget ya.
drama-drama Korea. Oke, pastinya untuk para Unity kita up dulu untuk lagu ini biar bisa cepet-cepet trending dan booming di Indonesia ya. Karena keren banget sih. Oke guys, pokoknya bagi kalian yang punya cerita tentang masa SMA kalian bisa komentar di bawah, bisa tulis komentar kalian di bawah, bisa ceritain masa-masa SMA kalian di bawah. Satu lagi, kalau mungkin gua dulu pernah apa ya ikut apa tuh perlombaan nyanyi gitu sekecamatan dan gua sama temen gua dapat juara 2. Dan waktu itu kita cuma latihannya 1 minggu dan gue cuma jadi kayak backing vokal aja sih karena gue sadar suara gue kayak pas-pasan gitu kan, tapi tetap aja dapat juara 2. Oke, thank you so much for watching this video. Don't forget like, comment, subscribe, dan bagi kalian yang tahu tentang Unity bisa komentar dan ngasih rekomendasi lagu mereka yang mana lagi yang harus gue reaction. Tentunya jangan lupa dicek dulu ya untuk reaction gue sebelum-sebelumnya biar kalian rekomendasi untuk lagu yang belum pernah gue reaction. Thank you so much for watching this video. Bye bye. Assalamualaikum. Tenang.